Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox, Edik. Dan kali ini gue mau kasih sebuah tips dan tutorial bagaimana cara update untuk kamera Canon M50 seperti yang sekarang gue pakai di depan sini. Dan buat kalian yang ketinggalan, untuk video unboxing Canon M50 kalian bisa cek aja langsung link di atas berikut. Dan sekarang saatnya kita untuk update firmware dari Canon M50. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian buka browser, lalu kalian ketik di Google update Canon firmware untuk M50. Setelah itu kalian akan diarahkan ke website resmi Canon dan kalian bisa cari tab software dan kalian ketik untuk firmware. Dan setelah itu kalian tinggal memasukkan tipe dari kamera kalian, yaitu M50. Setelah itu kalian akan disuruh mendownload dan kalian tentukan Windows ataupun operating system yang kalian pakai di PC kalian. Lalu kalian download, tunggu sampai downloadan itu selesai. A few moments later. Setelah semua downloadan selesai, kalian cukup pindahkan file yang ada di dalam downloadan kalian ke dalam memory card yang ada di kamera kalian. Dan ingat, jangan memasukkan filenya ke dalam sebuah folder. Biarkan dia terletak di bagian luarnya dari memory card tersebut. Setelah selesai, kalian tinggal masukkan memory card kalian ke dalam kamera, lalu nyalakan kamera kalian dan ke menu setting. Setelah itu kalian cari tab untuk firmware. Di situ tertulis firmware kalian masih 1.0.2 dan kita akan mengupgrade ke versi yang lebih baru. Dan setelah kalian klik OK, dia akan memulai proses untuk loading dulu. Dia akan membaca firmware terbaru yang ada di memory card kalian. Kita tunggu sampai proses loading selesai, dia akan muncul. Ini adalah file yang ada di memory card kalian. Kita tinggal klik OK aja. Setelah itu akan muncul update firmware dan kita klik sekali lagi OK. Dan setelah itu kita tinggal menunggu sampai proses updating selesai. Setelah updating selesai, kamera kalian akan merestart sendiri dan kita sudah selesai dan kita tinggal mengecek dari firmware dan sudah terbaru, yaitu 1.0.3. Jadi itu adalah cara untuk mengupdate kamera Canon M50 kalian. Dan untuk cengloknya saya taruh di deskripsi di bawah. Buat kalian yang mau nanya-nanya ataupun mau sharing, boleh langsung tulis saja di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.